Saudara pedangdut Lesti Kejora mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkannya akhir September lalu. Lesti memilih berdamai dengan suaminya Rizky Billar yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lesti Kejora datang ditemani sang ayah dan kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Ia juga datang untuk melihat kondisi Rizky Billar yang kini ditahan. Beliau berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Apakah Rizky akan pulang? Kenapa? Apakah dia akan pulang? Ya, insya Allah nanti akan, ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, insya Allah suami saya begitu selesai prosesnya akan bertemu dengan anaknya. Lesti, ada khawatir nggak sih bakal terjadi lagi gitu? Insya Allah mudah-mudahan enggak. Yang terbaik, doain aja yang terbaik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk, terutama untuk Bapak Kapolres, karena begitu cepat ini diproses, saya juga berharap proses perdamaian ini juga segera selesai.